Mas, wartawan sih. Membantu sekali untuk di lingkungan khusus termasuk Pak Pandi ini dan selalu sekolah. Dalam pandemi seperti ini, program dari Pak Kapolda dan Pak Pangdam untuk hadir ke sini sangat bermanfaat sekali. Nah, di sektor wisata yang sangat terdampak, baik itu tukang ojek atau pedagang kaki lima yang dan hijau kalau ditutup sama seperti ini terus. Tapi mudah-mudahan ini untuk niat baik kita untuk tiap dan apa yang kami perlu harus pilih. Saya misbul dan berbagai jenis buah lain seperti mangga. Sudan Soeharto sebagai simbol perdamaian sesuai dengan anjuran Badan Lingkungan Hidup PBB untuk menyerukan perdamaian dunia. Kita hitung secara bersama-sama. 3, 2, 1. Kalau masalah ini, kita juga mengundangkan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Impres nomor 6 2020, yaitu tempat-tempat wisata kita gunakan, kita buka kembali dengan memenuhi protokol kesehatan yang dilakukan. Dan ini sudah kita bicarakan dengan Pemda maupun dengan Pemprov, dalam hal ini adalah Gubernur, bahwa tempat wisata kita buka dengan ketentuan memenuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah semua tempat wisata menggunakan masker, pembatasan kepada masyarakat yang datang, dan penggunaan hand sanitizer di wilayah. Kemudian bakti sosial kita gunakan untuk kepada masyarakat kita yang terdampak, baik itu yang terdampak terkait COVID pelaksanaan kerja maupun dampak-dampak yang lain. Penanaman benih kita gunakan 75.000 benih ikan, yang ini sebagai stimulus. Barangkali dengan penanaman benih ikan Pangdam kami dan dari pejajaran akan menarik masyarakat kita untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Kami merupakan berkah bagi Desa Wisata Karangmas karena ini merupakan bagian daripada pengembangan Desa Wisata Karangmas. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kapolda, kemudian dari Jarum juga, kemudian dari semua pihak yang tadi ikut serta di dalam penanaman benih. Harapan kami, komunitas-komunitas juga ikut membantu seperti itu sehingga pengembangan daripada Desa Wisata Karangmas ini, terutama di Klogong, akan segera lebih baik, lebih hijau, lebih menarik, dan pada akhirnya wisatawan akan banyak yang hadir datang di sini menikmati wisata Karangmas, dalam hal ini adalah wisata Klogong. Karena di Wisata Karangmas ini tidak hanya Klogong, banyak sekali yang bisa didatangi dan dinikmati. Ada religi, ada kemudian sentra produksi gula tumbu, itu juga menjadi destinasi wisata edukasi. Selama pandemi ini ada pengaruh nggak Pak untuk kunjungan ini? Iya, sangat berpengaruh karena kemarin di Klogong sendiri wisata perahu berhenti total saat mulai Maret gitu. Tapi alhamdulillah kemarin ini sudah ada pelonggaran setelah diadakan uji coba dengan menggunakan protokol kesehatan atau COVID-19 ini dilaksanakan, dan mulai wisatawan lokal mulai berdatangan. Harapan kami dengan adanya kegiatan seperti ini, wisatawan nanti akan datang berbondong-bondong ke Desa Wisata Karangmas. Paling asma lengkap? Sabari, Bapak Sabari. Warga Karangmas sebagai Ketua Pok Darwis dan Ketua Pengelola Desa Karangmas. Bang, di destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kudus. Sekian, selamat pagi.
Loh. Sing gedhe sapa? Wes. Dan krap lah. Mas, jangan ora ya. Mas, kok malah opo re? Yo, aku mau bawa pojokan ke Kulon.